Jika seseorang itu benar-benar mencintaimu, dia tidak akan pernah kehabisan akal untuk mempertahankanmu. Dia tidak akan pernah mencari cara untuk meninggalkanmu. Dia akan selalu meletakkan kamu sebagai prioritas di dalam hidupnya. Dia tidak akan pernah membuat kamu menangis karena bersedih. Dia akan selalu mempunyai waktu dalam kesibukannya untuk sekedar mengabari kamu. Dia akan selalu menghormati kamu sebagai pasangannya, dan dia akan selalu menyediakan bahunya untuk tempatmu berkeluh kesah. Dia akan menjadi pendengar yang baik dalam setiap keresahanmu. Itu baru namanya ketulusan dalam mencintai. Karena pada hakikatnya, cinta itu datang untuk mengasihi, bukan untuk